malam berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Enggak apa-apa. Saya yang SMS tadi, Mas. Gimana? Nikah? Enggak, saya tanya. Hari Minggu bisa ke sana ya, Mas? Boleh. Apa itu? Aku sudah di sini sudah 14 bulan, tapi tak tahan-tahan, tak kuat aku, Mas. Oke, kenapa? Terus? Cerita aja. Gaji kalau enggak diminta, ya enggak digaji. Alasan lupa. Terus jaga anak dua, padahal dulu perjanjiannya kan aku cuma apa itu masak, terus sama bersih-bersih rumah, tapi ternyata semua aku yang ngerjain. Terus banyak rumah, ada di Cina rumahnya 3. Capek aku, Mas. Bisa carikan yang kok enggak ada anaknya kecil gitu loh, barang terserah Mas Sandro yang mau nyarikan. Gitu. Enggak. Kenapa kok sampean ngerasa ini kan udah bertahan 14 bulan loh? Iya. Kenapa kok sampean dulu ada gitu? Anak Filipin, dulu ada anak Filipin di sini. Terus dia sekarang apa? Dia ngomongnya cuti 1 tahun di sini, dia cuti. Habis itu enggak balik, Mas. Enggak balik ke Hong Kong. Terus keberatan sampean? Iya. Ya, minta ditambah gajinya gitu gimana? Gaji tetap. Ya, sampean minta nambah, kan kerjaannya nambah. Kan anak Filipina enggak ada. Gaji tambah 7.000 apa 8.000. Aku kan tanya sama agennya, dia tanya sebenarnya gajian saya itu tanggal berapa menurut visa turun tanggal 26. Terus kalau gaji aku kadang tanggal 5, kalau enggak tak minta sampai tanggal 6 sampai tanggal 7. Alasannya kan lupa setiap sampai aku bertahan. Aku sebenarnya enggak tahan. Kemarin ada Filipin di sini, Filipinnya bilang gini, ayo ditahan. Arek Filipin juga enggak tahan. Terus Filipinnya, ayo kita bertahan sampai finish. Nah, ternyata dia bilang cuti 1 tahun enggak balik. Oke, enggak ada masalah. Padahal aku sudah bilang tuh. Oke, kita bahas. Cari majikan di tempat saya, nge-break kontrak, bagi saya nggak ada masalah itu ya. No problem. Sekarang kita bahas dulu. Jadi kita bahas kira-kira yang terbaik buat sampean dulu. Sampean buat pertimbangan. Buat saya, ya nek jenenge wong rezeki kan wis melok aku tapi nggak mau begitu. Aku berpikir dulu. Karena sampean sudah bertahan 14 bulan. Iya kan? Iya. Otomatis kalau sampean bertahan 14 bulan ini berarti kan asli nih, sampean ini kuat. Terus gue aslinya ya enggak. Aku sebenarnya sebelum 1 tahun di sini aku sudah minta pulang, Mas. Sudah minta pulang, jujur. Aku sudah minta pulang. Aku sudah bilang sama majikan, aku 1 tahun di sini, aku pulang. Aku bilang gitu. Terus aku ditambah gaji 5.000. Nah kan. Tak gitu. Mau tak denger itu. Soalnya sih 14 bulan. Nek metu kok gak ket bien-bien. Enek opo? Oh, ternyata iki ditambah 5.000. Terus lanjut. Gaji 5.000. Habis itu. Kan dulu masih ada anak Filipin. Habis itu aku ditahan, tak tahan-tahan sekali, tak tahan terus. Aduh, sekarang kayaknya aku selama kerja di mana-mana belum pernah suruh nyuci darah apa, belum pernah. Tapi ya gimana lagi, mungkin nasib saya lah. Lagi mungkin ini ujian buat saya begitu ya, enggak tahu lah. Nyuci gitu, darah. Iya, kalau main itu kancut sih saya.
majikan bulanan apa itu yang nyuci saya. Kancutnya. Iya. Kan, masuk mesin cuci kan bisa disemprot terus dimasukin mesin cuci kan bisa. Enggak boleh suruh nyuci tangan. Waduh. Enggak boleh di ini aja enggak. Aku bisa nelpon Mas Andro, ini orangnya enggak ada. Kalau orangnya enggak ada enggak bisa pegang HP, Mas. Enggak boleh, sudah dikasih tahu. Di sini enggak boleh pegang HP. Eh, ya enggak masalah, namanya juga kerja. Terus iya, aku ya enggak masalah wong malam kita kalau istirahat yang sekarang jam 11, jam 12 aku istirahat. Kalau gitu. Misalnya sampean minta gaji nambah 7.000 apa 6.500 ngono. Sampean gelem enggak kira-kira dibayar? Kalau dinaikin. Enggak, aku Mas. Tanya. Enggak sanggup. Aku enggak sanggup, mendingan aku gaji normal. Urus anak itu jangan susah. Loh, gajinya anak normal aja lho. Ya Allah. Nanti kalau ketemu dia kuat tuh mulut sama orang tuanya. Dia minta ini, bilangnya sama orang tua gini. Orang tuanya percaya anaknya, padahal anaknya masih umur 7 tahun. Tapi dia ngomongnya enggak parah. Bagus nih, hati mendina tukaran aku ambil ibu beo. Gara-gara ya deh. Nanti kalau sama saya gajinya normal loh, nggak bisa 5.000. Enggak apa-apa yang aku tuh udah sejak dulu normal Mas, sejak ikut di Votan sampai finish di Taiwo finish normal biasa. Tapi nyaman. Biasa. Jadi aku yang dicari yang nyaman aja. Yang penting aja. Itu orangnya apa ya, nggak cerewet. Nggak selalu cerewet. Aku kerjaan apa aja tak kerjain Mas, demi Allah. Kerja apapun tak kerjain, gak pernah gak aku kerjain. Malam jam 11 malam suruh ganti spray. Di sini aku sudah tidur-tidur, cece cece ganti spray. Padahal hari Minggu sudah terganti. Malam-malam suruh ganti spray. Katanya itu man. Yakin ya. Nanti kalau sampean dibantu di sini terus sudah ada majikan kok sampean molor-molor, arah-arah itu kadang-kadang kayak gitu loh yang jadi males. Aku enggak Mas, demi Allah. Kan kitanya malu tolong sama majikannya kalau begini Mas, sudah aku cocok, itu jujur, aku sudah masuk temannya Mas Andre. Tapi aku enggak dihiraukan, aku bulan 3 kemarin lah aku masuk sana. Tidak dihiraukan. Sampai sekarang tak bilangi masuk temennya dari Mas Andre. Gitu, apa semua sudah tak masuk ke sana, tapi bulan 3 kemarin itu, tahun kemarin. Bulan 3 kemarin tuh mau lebaran Cina, aku sudah masuk situ. Tapi sampai sekarang enggak dihiraukan, dicuekin terus. Ya kan. Terus aku cari siapa ya? Aku lihat Mas Andro. Oh, alhamdulillah ketemu Facebook apa tuh? Ketemu YouTube-nya Mas Andro. Coba aku bilang sama Mas Andro seandainya di enggak dicuekin lah aku. Ya dicuekin enggak? Alhamdulillah, terima kasih. Aku enggak dicuekin. Sana kebanyakan ngobrol terus bingung gitu paling. Padahal sudah oke ya. Saya tunggu. Aku datang ke sana bolak-balik. Aduh, dicuekin terus. Enggak pernah dirawakan. Aku sudah datang berapa kali ya? Tapi dicuekin terus ya udah aku berhentilah. Aku mau daftar ke sana bulan 2. Bulan 2 sampai sekarang enggak ada proses. Dicuekin. Iya, ya mungkin lagi ada masalah gara-gara mulangin satu orang kemarin kembali. Oh, mungkin. Ya sorry lah. Ya enggak apa-apa. Ya enggak masalah ya. Jadi kan kadang-kadang kembali lagi. Aku nyoba aja, mudah-mudahan aku cocok sama Mas Andro, ya Allah. Mudah-mudahan diangkat nanti telepon. Diangkat sih kan enggak ada. Kadang-kadang memang ya ini kebetulan aja diangkat. Tadi soalnya tadi habis alhamdulillah. Tadi habis alhamdulillah. Habis ngurusin visanya yang
mau nikah kemarin loh. Dianya bingung. Terus minta tolong urusin visanya. Oke, langsung tak gas ya sudah. Iya. Kalau di rumah ya diangkat. Kalau kalau nge-break bayar berapa ya, Mas? Kalau nge-break sama bujuku bias. Hah? Oh, kata bujuku ketemu aja, jangan diomongin di sini. Oh, iya, oke. Hari Minggu aku kesana aja. Tadi udah minta itu alamatnya Mas Andro. Sekalian di biodata. Insya Allah hari Minggu aku dikasih libur. Terus diomongin, bla 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 bla, baru monggo bisa. Iya. Ya makasih Mas. Siap. Sepurane ya. Sangat ngeganggu. Iya ya Mas. Semangat makasih. Sehat selalu ya. Iya, makasih. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon dimaklumi ya kan. Temennya Mas Andro. Berarti dia tahu bener. Temennya Mas Andro dicuekin ya mungkin sibuk ya kan. Terus banyak sing diladeni. Jadi ya enggak ada masalah. Buat yang teman-teman jangan dibully. Namanya orang mengungkapkan hati dan perasaan itu kan boleh. Sudah. Saya pun juga sama. Ada beberapa orang yang mungkin telepon saya, nanya saya, ya kan. Kemudian tak teriakin, enggak biasa. Ya datang ke sebelah. Semuanya enggak ada masalah buat saya, ya kan. Diungkapin mana yang terbaik, mana yang cepat, mana yang bisa bantu duluan, mana yang bisa memberikan solusi, ya sudah, monggo. Pilihan di teman-teman semuanya, penilaian juga di teman-teman semuanya. Intinya dalam hidup ini saya nggak pernah mau bersaing, ya. Kalau saya mau bersaing ya ngapain dulu saya ajarin, ngapain dulu saya suruh bikin-bikin konten, nggak. Saya enggak seperti itu. Saya cuma pingin ketika banyak variasi, ketika banyak persoalan yang diangkat ke teman-teman, teman-teman semuanya itu bisa ngambil pembelajaran mana yang terbaik buat teman-teman. Kalau ada masalah A bagaimana? Karena enggak cukup satu orang saya. Satu orang saya enggak cukup. Saya dan teman saya juga enggak cukup. Kita butuh 10 sampai 15 orang bahkan 20 orang untuk bisa membuat sosial media di Hong Kong ini buat masalahnya teman-teman itu bisa terselesaikan. Jadi biar enggak terfokus ke 1 2 3 orang, 4 orang, 5 orang enggak. Ya. Kalau bisa kalian semuanya yang sudah juga tahu dan memahami aturan bagaimana tata cara Hong Kong, bahkan teman-teman pun dari organisasi itu sebaiknya memang bikin konten ya untuk memberikan penjelasan. Jangan zamannya era kan sudah sangat digital sekali ya. Sudah era keterbukaan. Kalau semuanya terbelenggu karena saya ikut organisasi A, organisasi B, saya ikut ini yang enggak boleh ngomong. Kalian berbicara atas nama diri kalian pribadi. Pengalaman kalian pribadi. Menurut saya tidak ada menjadi persoalan. Di YouTube itu tidak ada harus pakem-pakem kayak misalnya saya harus lulus jadi konselor, wah, mengikuti pelatihan ABCZ. Tidak. YouTube tidak begitu. Selama kalian mau kontroversi, mau marah-marah, mau maki-maki sama YouTube enggak dimarahin. Ya, tapi ketika dihujat di apapun ya tanggung resiko karena itu yang kalian lakukan. Kalau kalian mau membantu yang lain, ya enggak ada masalah. Gak harus syarat A, syarat B di YouTube itu gak bersyarat. Di YouTube itu konten. Yang penting bukan kontennya orang lain. Iya kan? Yang penting gak pakai lagu yang kena copyright song. Udah gak ada masalah. Ya buat teman-teman semuanya sekali lagi ya kan. Buat saya tidak ada persoalan apapun dengan YouTuber manapun. Saya gak pernah. Saya gak juga berselisih paham. Tapi kalau ada yang berbicara cerita saya mengenai orang A, orang B, orang C, saya hanya dengerin. Saya dengerin. Saya cuma memahamkan bagaimana sepertinya, bagaimana kita harus menyikapinya.
Bagi saya kehidupan ini bukan untuk bersaing, karena semua punya jalan dan punya jalurnya masing-masing, ya. Nggak ada masalah. Yang terpenting adalah kalau bagi saya menyampaikan informasi yang seakurat mungkin, sebenar-benarnya, sebijaksana mungkin. Itu kalau saya prinsipnya. Kalau YouTuber lain itu terserah. Karena bagi saya channel YouTube ini ataupun apa yang ada di dalam diri saya itu, saya ingin memberikan yang terbaik, ya. Walaupun kadang saya juga punya masalah, kadang juga nggak jarang ngangkat, kadang juga kayak emosi, maki-maki, marah, itu manusiawi sekali. Saya juga punya kelemahan, saya juga nggak selamanya benar, ya. Sekali lagi, namanya manusia. Dan kritik dan saran dari teman-teman semuanya tetap kami harapkan. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.